Untuk mencapai lokasi ini juga sangat mudah. Lokasinya hanya berjarak 25 km dari Denpasar. Selain menjadi tempat tujuan wisata, Uluwatu juga menjadi tempat peribadatan umat Hindu. Bahkan, parahyangan ini menjadi tempat pemuliaan raja-raja di Bali. Pura Luhur Uluwatu, inilah salah satu tempat persembahyangan tertua di Bali yang dibangun oleh empu kuturan abad ke-11. Pura ini memiliki status sebagai zat kahyangan jagat. Bersama dengan 8 pura lainnya, menjadi parahyangan penyangga poros mata angin di Pulau Dewata. Dibangun pada kondisi geografi yang curam dan terjal di perbukitan kapur yang panas dengan ketinggian 97 meter dari permukaan laut. Pura Luhur Uluwatu tidak pernah berhenti dihantam ombak yang menerjang dinding batu. Namun, deburan ombak tidak mampu mengikis dinding karang. Bangunan suci untuk memuja dewa Rudra tetap tegak, walaupun sudah berabad-abad diterjang gelombang Samudra Laut Selatan. Inilah kehebatan Empu Kuturan. Ia adalah seorang pendeta arsitek dari Tanah Jawa. Berkat perhitungannya, tempat pemujaan di tempat yang tinggi ini terbebas dari risiko dihantam gulungan ombak yang tidak pernah berhenti. Kami bertemu dengan juru mangku wayang sentana selaku pemangku Pura Luhur Uluwatu yang tengah beristirahat. Beberapa saat sebelumnya, beliau melayani umat untuk bersembahyang. Dengan jelas, pemangku pura yang masih muda ini menerangkan asal-muasal Pura Luhur Uluwatu. Awal mula Uluwatu ini Uluwatu berasal dari kata ulu dan atu. Ulu berarti kepala, atu berarti raja. Jadi di sini tempat pemuliaan daripada raja-raja Bali zaman dahulu. Pura Uluwatu ini diperkirakan dibangun oleh Empu Kuturan pada masa pemerintahan Sri Haji Marakata pada tahun Masehi 1032. Ya, abad ke-11. Nah, terus yang di sini ini diistanakan siapa? Di Uluwatu ini ada tempat namanya Pura Luhur Jurit yang posisinya sebelah kanan kita ini. Itu tempat daripada Dangyang Dwi Jendra atau Dangyang Nirate, di Bali juga disebut Budanda Sakti Wawurau. Tempat terakhir beliau moksa di sini. Di dalam ini itu ada persada, seperti yang saya sebutkan tadi, tempat pemuliaan raja-raja. Juga ada Meru Tumpang Tiga, itu tempat daripada pemujaan Betara Rudra. Kalau dicari di pengarah arah mata angin di barat laut adalah dewa Rudranya. Dan inilah Pura Luhur Jurit. Trumangku Wayang Sentana menyebut Dayang Wijendra memilih moksa di tempat ini. Sang Brahmana Hindu menyatu dengan Sang Pencipta melalui meditasinya. Di dalam pura ini terdapat pelinggih beliau dan perahu dari batu yang dipercaya sebagai sarana angkutan dari Tanah Jawa menuju Pulau Bali. Beliau disemayamkan di sini. Menurut anunya beliau di sini apa namanya? Moksahnya beliau, tempat moksah beliau. Ini dibangun disucikan gitu. Ya, disucikan. Ini dulunya hanya segundukan tanah begini ya. Hmm. Itu direhab tahun 79. Hmm. Nah, waktu penggalian tanah-tanah ini
Itu didapat ini di dasar sini itu pertimu beliau yang di dalam itu. Di sebelahnya ada perahu. Perahu itu ceritanya beliau dari Jawa ke sini itu kan naik perahu. Itu perahu beliau, stupa-stupanya. Nah, ini juga memuja istilahnya apa namanya? Trimurti Brahma Wisnu Siwa. Baik, ini jadi tempat moksa dan yang bau rawuh itu. Dang yang nirate. Apa namanya? Dang yang nirate, dang yang gujendre itu sama nama beliau itu satu. Jadi kalau umat mau sembahyang ke sini dianjurkan untuk ke sini dulu pertama. Istilahnya untuk mohon daripada mohon kunci istilahnya mengambil kunci mohon izin sekaligus untuk sembahyang ke dalamnya. Pura Luhur Juri terletak di zona terluar atau jabapisan kompleks Pura Luhur Uluwatu. Pura dalam jurit ini diempon oleh Puri Celagi Gendong di Denpasar. Sedangkan pengempon Pura Luhur Uluwatu diempon oleh Puri Jeru Kuda. Sementara desa adat Pecatu bertindak selaku pengemong setiap ngayak atau gotong royong dalam upacara. Desa itu terbagi dalam tiga banjar yaitu Banjar Kau, Kangin, dan Tengah. Yaitu desa adat Pecatu seluruhnya dalam masyarakatnya. Itu ada banjar dinasnya tiga banjar dinas. Banjar dinas Kau, Kangin, Tengah. Jadi kita masuk ke Jabotengah. Ini Jabotengah. Jabotengah apa namanya? Ini ada candi. Ini adalah tarian barong, jadi tarian sakral yang ada di Bali. Masing-masing desa mempunyai barong itu. Jadi pada saat upacara puja wali di Pura Sakenan ini, kita mempunyai sesuunan namanya kalau di Bali itu akan melakukan tarian atau mesolah. Personil yang ada dalam tarian ini kalau sekegambelan. Pemain musiknya ada 37 orang kurang lebih. Barong yang akan ditarikan di sini itu adalah bukan barong sembarangan, jadi ini adalah tarian sakral yang sebelumnya kita harus melakukan upacara-upacara. Pada saat menari itu belum tentu kerawuhan, jadi nanti di saat-saat terakhir biasanya ada trans mesti kerawuhan seperti itu. Jadi ini bukan seperti tarian-tarian hiburan, jadi ini adalah tarian sakral, jadi yang menari pun adalah orang-orang yang sudah kita bersihkan dulu, itu istilah melukat dulu, habis itu baru dia bisa menarikan tarian barong tersebut. Tarian ini bertema, jadi itu perlu latihan, tapi di saat latihan tidak ada trans. Barong bisa menari itu setelah biasanya di tempat puja wali di Pura Desa, kemudian ada pewisi, beliau minta menari di mana, jadi kita sebagai krama, sebagai pengusungnya mengikuti. Itu terbuat dari kayu, jadi kayu pun itu bukan sembarang kayu yang kita bisa pakai sebagai topeng tapelnya, itu tapel tersebut, karena untuk membuat suatu barong itu kita perlu proses, jadi pencarian kayu itu juga berdasarkan pewisik dan lain-lainnya. Thank you.
Berdasarkan pada tingkat kesuciannya, pura di Bali mempunyai konsep batas kesucian yang disebut Trimandala. Dalam konsep itu, batas kesucian pura dibagi menjadi tiga. Bagian paling luar disebut Nista Mandala atau Jaba Sisi. Sedangkan bagian tengah disebut Madhya Mandala atau Jaba Tengah. Dan bagian dalam disebut Utama Mandala atau Jeroan. Jaba Sisi pada Pura Luhur Uluwatu berada di bagian terluar, tempat di mana para wisatawan bisa melihat bangunan suci itu. Sementara itu, tempat luas di mana umat sedang bersembahyang dan mengaturkan bakti ke hadapan Ida Badara Siwa Rudra ini disebut Madhya Mandala atau Jaba Tengah. Nanti kita masuk ke Jaba Tengah. Jaba Tengah. Paseban atau apa? Ini Jaba Tengah. Ya, Jaba Tengah, apa namanya? Ini ada candi apa namanya? Candi Kuru, candi Kurunya yang itu. Dicari bentar namanya, dijaga sama dua kepala atau kadesa, dijaga beliau untuk kita bisa masuk. Ini kebetulan runtuh, jatuh pas hari Sibu Saraswati kemarin di tanggal berapa. Ini kita sudah masuk di areal Jaba Tengah. Masih ada jabe ya, istilahnya jabe itu di luar kan kalau? Iya, betul bagian-bagian Jaba Sisi, Jaba Tengah gitu. Ini Jaba Tengah, kita masuk Jaba Tengah. Biasanya kalau upacara besar, itu umat bersembahyang itu lokasinya di sini. Ya, kalau upacara besar banyak. Karena di dalam ini tempatnya sedikit. Iya, pemangku dan manik di dalam. Nah, ini kita masuk, sudah mulai masuk ke areal Jaba di dalam. Ini ada cari kurung, itu filsafatnya, di mana kita kalau sudah mau sembahyang itu pikiran biar tenang ya, tapi tubuhnya tertutup. Ini dijaga sama-sama dua kepala Ganesha. Nah, setelah masuk ini, sebagai tujuan wisata, Bali memang unik dan menarik. Karena selain memiliki alam yang indah, Bali memiliki upacara keagamaan yang menarik seperti upacara pembakaran mayat atau ngaben, nyepi, serta galungan dan kuningan. Selain merayakan beberapa upacara itu, yang lebih bergaung namanya ternyata ada puluhan jenis upacara lainnya yang secara konsisten dilakukan oleh masyarakat Hindu Bali secara baik dan bertanggung jawab. Keempat gadis ini akan menjalani sembahyang Rainan Tilem. Upacara ini untuk memuja dewa saat bulan mati, guna memohon berkah dan karunia dari Sang Hyang Widhi. Umat Hindu meyakini bahwa pada saat Tilem, memiliki keutamaan dalam mencucikan diri sebagai pelebur segala kotoran dan dosa. Sembahyang Tilem sendiri dilaksanakan setiap bulan mati atau setiap 30 hari sekali. Pelaksanaannya dilakukan dalam satu hari,
di mana ketika melakukan sembahyang ini diharapkan manusia atau umat Hindu Bali mensucikan diri secara lahir dan batin. Kan sekarang tilem gitu, pas tilem jadi sembahyang biasa. Ya bulannya itu bulan penuh. Kalau purnama bulan penuh, kalau tilem itu bulan gelap. Bulan gelap artinya nggak ada bulan. Ada sih, cuma dalam istilah Hindu tuh kan biasanya ada ceritanya dulu kalau misalnya tilem itu bulannya gelap, tapi ada sebenarnya ini apa namanya bulan gitu. Enggak, biar lancar aja. Biar apa namanya dikasih kelancaran kuliahnya. IP-nya bisa tinggi. Enggak. Saya dari Singaraja, ada dari Tabanan, ada dari Denpasar. Jadi namanya Kristiana. Nama Balinya Ber. Iya, Nyoman Kristiana Silvana Dewi. Ini Made Dewi Ratnaningsi. Siluh Putu Indrayanti. Siluh? Iya. Loh. Niluh? Siluh. Loh Putu Liliana. Loh Putu Liliana Dewi. Iya. Iya. Sama-sama. Ini adalah cari kurung, itu filsafatnya di mana kita kalau udah mau sembahyang itu pikiran biar harus, tenang. Harus tenang. Tenang, ya tentu kurung. Adalah pemandangan dari sebelah kiri dari Meru Tumpang 3 yang merupakan bangunan utama Pura Luhur Uluwatu. Tebing karang berselimutkan lumut hijau tipis ini menjadi pondasi kokoh kompleks pura.
Dan yang ini adalah pemandangan indah menurut tumpang tiga dari sebelah kanan. Yang menarik dari Pura Uluwatu adalah arsitektur yang luar biasa unik di atas batu karang dengan ketinggian bervariasi mulai dari 70 hingga 100 meter di permukaan laut. Pengunjung pura akan disuguhi pemandangan yang membangkitkan adrenalin. Begitu sampai di lokasi pura, pelancong akan langsung disambut oleh tebing yang sangat dalam dan terjal. Dari posisi ini, laju ombak terlihat sangat lambat ketika menggapai dinding pantai. Namun demikian, mereka tidak perlu khawatir karena dinding tebing sudah dibatasi pagar setinggi dada sepanjang areal pura. Bila dilihat dari peta Pulau Bali, keberadaan Pura Luhur Uluwatu mempunyai tata letak yang unik karena berada di semenanjung paling selatan Pulau Bali yang menjorok ke laut. Wisatawan seperti terkepung oleh laut curam saat berdiri di semenanjung ini. Dan disinilah daya tarik pantai Uluwatu dibanding pantai yang lain yang umumnya landai. Setiap harinya pengunjung mencari fenomena tebing curam yang berpadu dengan keindahan saat matahari tenggelam. Banyaknya wisatawan di areal ini tidak berpengaruh buruk terhadap kesucian Pura Luhur Uluwatu. Karena pemangku telah memisahkan kepentingan para wisatawan dan para umat yang akan beribadah di dalam pura. Selain untuk tempat sembahyang, yang betul Pura Uluwatu ini merupakan tujuan objek wisata dunia. Kita di sini untuk menjaga daripada kesucian daripada pura, ada jalur-jalur tertentu yang bisa dilewati oleh wisatawan yang mau berkunjung. Yaitu di Jabo Sisi, itu bukan tempat dari di luar Jabo Sisi atau Jabo Sisi itu tempat untuk wisatawan menikmati pemandangan pura khusus untuk sembahyang. Nanti ada tempat di dalam itu dipisahkan daripada ada pintu gapura. Tumpang tiga. Inilah bangunan pokok dari kompleks Pura Luhur Uluwatu, tempat memuja Dewa Siwa Rudra. Di Pura Luhur Uluwatu ini, terfokus pada daya wisesa atau kekuatan spiritual dari tiga dewa, yaitu Dewa Brahma, Wisnu, dan Dewa Siwa. Tiga daya wisesa itulah yang dibutuhkan dalam hidup setiap umat Hindu. Untuk memasuki tempat utama ini harus melalui dua gerbang utama, yaitu Candi Bentar yang berada pada Jaba Sisi atau bagian terluar dan pintu Candi Kurung Paduraksa yang berada di Jaba Tengah. Candi Kurung Paduraksa diperkirakan dibangun abad ke-11. Namun tidak mudah untuk bisa masuk areal suci ini karena harus mendapatkan izin khusus dari pemangku pura. Ini adalah cari kurung, itu filsafatnya di mana kita kalau sudah mau sembahyang itu pikiran biar harus tenang, tertutup. Ini dijaga sama-sama dua kepala Ganesha. Nah, setelah masuk ini adalah penghalang dari unsur-unsur negatif yang ini dihalangi dulu, baru kita masuk ke dalam. Itu agak anu di sini aja, Pak. Ini
Bali, Pak? Ini mohon dijelaskan. Nah, ini Bali, ini biasanya kalau pedande memimpin upacara, acara besar dan upacara yang kecil ataupun ini tempatnya untuk tempat ide perande dan pedandenya. Nah, ini yang tadi Meru tiga nih. Ya. Yang ini namanya presade. Nah, itu seperti kata saya tadi itu awal mula di pura ini adalah ini presade ini. Jadi tempat daripada pemuliaan raja-raja dulu. Nah, setelah Empu Kuturan tadi itu penataan daripada pura-pura di Bali, barulah dibangun Meru Cupang Tiga ini. Ya, itu tempat daripada Dewa Rudra tadi. Kalau dua yang mengapit. Nah, ini disebut pengapit. Nah, masing-masing ada yang bersemayam juga yang melinggih sana. Kalau yang sebelah sini itu apa namanya? Rambut Sri Sedana. Kalau sana Ratu Agungnya yang melinggih. Baik, baik. Ini saya rasa sudah cukup jelas untuk aku. Thank you.